lupa ya bergabung, like, komen, subscribe, dan bagikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku ya. Iya, di channel aku, Liha. Nama aku Liha. Liha. Kalian hari ini apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin ya. Oh ya teman-teman, seperti biasanya aku tuh akan mengajak lagi kalian untuk belajar sistem isyarat bahasa Indonesia ya. Dan hari ini aku akan mengajak kalian untuk belajar membuat kalimat-kalimat isyarat sederhana yang sering kita gunakan sehari-hari menggunakan kata katakanlah gitu. Jadi buat kalian yang diem-diem aja, katakanlah, jangan diem-diem baik, ngomong. Oke teman-teman, tapi sebelumnya seperti biasanya aku akan mengingatkan lagi buat kalian yang menonton video aku, kalau kebetulan mengerti dan paham banget sistem isyarat bahasa Indonesia, kalau sistem isyarat yang akan aku sampaikan ini ada salah-salah, tolong kasih masukan ya. Soalnya sampai saat ini aku masih dalam proses belajar. Ingatkan lagi kalau aku ini bukan seorang guru dan bukan orang yang ahli dalam sistem bahasa isyarat Indonesia ya. Aku ini hanya salah satu orang tua yang memiliki dua anak tunarungu atau dua anak tuli gitu. Karena itu aku sedang berusaha belajar untuk menguasai sistem isyarat bahasa Indonesia dan Bisindo juga gitu. Tapi masih dalam proses, belum bisa semuanya gitu ya. Makanya kalau ada salah-salah tolong kasih masukan ya. Oke teman-teman, kita langsung mulai aja ya. Kita akan belajar intinya dulu. Kita akan belajar isyarat katakan gitu. Perhatikan ya, isyarat kata itu, ini huruf K, taruh di sini. Kata. Kata. Huruf K, taruh di dada, geser ke samping. Kan gitu. Jadi katakan. Kita ulangi lagi ya. Ini kata. Kata. Ini akhiran kan. Jadi katakan gitu. Kalau dikatakanlah gitu, kita kasih tambahan lah juga ya. Jadi katakanlah gitu. Ini tuh lah gitu. Jadi katakanlah gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke kalimatnya ya. Kalimat pertama, katakanlah kalau kamu itu sibuk gitu ya. Isyaratnya itu begini ya. Perhatikan ya teman-teman ya. Katakanlah kalau kamu sibuk ya. Ini huruf L gitu. Kalau gitu, terus ini tuh sibuk. Katakanlah kalau kamu sibuk gitu ya teman-teman ya. Kita ulangi lagi pelan-pelan ya. Katakanlah kalau kamu sibuk ya teman-teman ya. Contoh yang selanjutnya, katakan kalau kamu sudah datang gitu ya. Perhatikan ya teman-teman ya, kita akan mengisyaratkannya pelan-pelan saja. Katakan kalau kamu sudah datang. Katakan kalau kamu sudah datang. Begitu ya. Selanjutnya, katakan kalau kamu nggak punya duit. Perhatikan ya teman-teman. Katakan kalau kamu tidak punya uang. Katakan kalau kamu tidak punya uang. Nah, contoh yang selanjutnya, katakan kalau kamu sudah masak gitu. Jadi kan aku nggak beli makanan di luar. Isyaratnya itu begini ya. Katakan kalau kamu sudah masak. Katakan kalau kamu sudah masak. Selanjutnya kita buat contoh buat kaum-kaum bucin. Katakan kalau kamu cinta gitu ya. Isyaratnya itu begini ya. Katakan kalau kamu cinta. Katakan kalau kamu cinta. Bisa juga katakan kalau kamu rindu gitu ya. Rindu itu ini huruf R ya. Taruh di sini, rindu gitu ya. Jadi katakan kalau kamu
rindu gitu. Terus katakan kalau kamu sayang gitu, jangan diam-diam baik, katakan katakan kalau kamu sayang ya, sayang, ini tuh sayang ya, kita ulangi lagi, katakan kalau kamu sayang. Bisa juga katakan gitu kalau kamu tuh benci sama aku gitu. Oke, katakan kalau kamu benci, itu benci ya, benci gitu. Kita ulangi lagi, katakan kalau kamu benci gitu ya. Bisa juga katakan kalau kamu sudah nggak sayang lagi sama aku gitu, ngomong aja nggak apa-apa. Katakan kalau kamu sudah tidak cinta aku lagi. Ini tuh lagi ya. Katakan kalau kamu sudah tidak cinta aku lagi gitu. Terus selanjutnya, katakan kalau kamu tidak bisa mencintaiku selamanya. Katakan kalau kamu tidak bisa mencintai aku selama-lamanya. Katakan kalau kamu tidak bisa mencintai aku selama-lamanya. Ini tuh lama ya, ini tuh akhirannya. Oke teman-teman, segitu dulu ya kita belajar sistem isyarat bahasa Indonesia untuk hari ininya ya. Oh ya teman-teman, buat kalian yang ingin bertanya seputar isyarat sidik, kalian boleh komen di bawah ya. Insya Allah akan aku pelajari dan akan aku buat videonya buat kalian gitu ya. Terus juga buat kalian yang sudah menonton video aku sampai selesai, terima kasih banyak ya. Terus dukung channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan ke media sosial yang kalian punya. Kalau dirasa video aku tuh bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan di luar sana, tapi seikhlasnya aja ya. Tunggu video aku yang selanjutnya ya. Terus juga jangan lupa nyalakan loncengnya, biar kalau ada video aku yang baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Oke teman-teman, assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa ya, bergabung, like, comment, subscribe, dan bagikan ya.